Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Sheila Anza tak rasa malu pernah bercerai. Pernah gagal dalam rumah tangga, penyanyi Sheila Anza memberitahu dia tidak pernah rasa malu apabila perkawinan pertamanya berakhir dengan penceraian. Menurut seperkongsian di laman Instagram Story, Sheila menjawab pertanyaan daripada pengikutnya yang meluapkan rasa malu untuk menuntut penceraian daripada suaminya. Sheila berkata keputusan dibuatnya itu adalah perkara betul dilakukan untuk dirinya serta anak lelakinya, Chad Wise, dan tiada rasa kesal. Saya tak malu sebab saya buat benda betul untuk diri sendiri dan anak saya. Setiap keputusan kita kena berbangga, tiada penyesalan. Saya tahu apa yang terbaik buat diri saya berbanding orang lain. Dalam pada itu, Sheila berkata dia tidak malu untuk berpisah jika pasangan tidak menjalankan tanggung jawab yang baik sebagai seorang suami. Kalau selama ini awak jadi istri yang baik tapi suami curang, dia derah mental dan fizikal, tidak bertanggung jawab, tak payah malu, katanya lagi. Terdahulu, Sheila pernah mendirikan rumah tangga dengan Haris Idraki Elias pada April 2018, namun bercerai selepas 4 tahun berkawin. Pasangan itu dikaruniakan seorang anak lelaki, Seth Wise, kini berusia 5 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.